Biar kalian tidak ketinggalan cerita seru dari Raso, ayo subscribe dan tekan tombol loncengnya. Aduh guys, ini tuh orang-orang Tasik sesama Taiwan nih guys nih. Banyak banget ini perlengkapan dia tuh, lihat nih. Ih, borong boyongan dia. Pesanan koin, Wi. Oh iya, banyak banget ya. Satu tas pesanan dia. Tas ya. Oke. Okay. Gue obat kelek, ya Tuhan. Obat cacing lupa. Obat kelek tuh, ntar. Yuk kesana yuk. Oh belum, itu loh. Sabarlah. Orang sabar disayang sama Tuhan. Hah? Apa? Oh, yuk terus, weh. Ya guys, kita menuju ke stasiun Kaohsiung. Eh Pak, dia udah ruatan belum? Mana? Udah ruatan belum? Wah, jimatnya tak ambil. Pakai jimat. Aduh, pakai jimat. Asik, ayo. Ya, ini ditaruh dulu tasnya. Eh, ini apa? Keranjang dorong. Aku yang ini, aku bawa itu. Gimana? Ya usah. Kan biasa nguli di tas. Ayo. Kawan ini. Hey guys, unboxing kartu Yoyo tuh Hello Kitty. Iya. Ya, tahu enggak? Ya nanti untuk itu masuk. Terus kan dimasukin di tab here. Nah. Oke, okay. Siap Mas Bro. Nah, oke okay, lanjut. Bapak dosen, calon rektor, Unsil, ayo siap. Kayak mau naik bis Uber Kencono. Aduh Pak, jauh-jauh ke Tasik mah. Aduh, calon rektor Unsil ya. Tahun periode keberapa? Itu mah kan tas haji. Eh mau jadi rektor tahun periode keberapa? 2075. No komen. Oke guys. Hey guys, dia mau ini coba teh Taiwan. Ini jimat supaya jimat, lulus jimat. Dan lancar di sini. Ini kayak teh Popeye. Bukan Popeye sih. Oh iya iya ya. Iya benar. Astagfirullah. Kan ada obat keleknya. Ada obat keleknya. Ya wes. Enak enggak tehnya? Enakan jus lintik ya. Ya enggak lah, kamu belum terbiasa kali ya, dasar. Lupakan sejenak Indonesia ya. Yuk kesana yuk. Oke guys, dari Seto Kaoying kita ke menuju ke Tainan. Eh Pak, sudah sampai di depan stasiun Tainan. Nanti kita jalan ke sana. Ngurus dong. Atau mau beli kopi? Asrama. Atau mau beli kopi dulu? Nah, makan siang tadi tadi pagi ya, saya sudah mempersiapkan makan siang buat Pak Anto. Ya ala kadarnya sih masakan saya lumayan, nanti untuk malam nanti saya ajak ke strategi aja. Oke, kita menunggu si Henry, dia mengambil motor untuk ini loh, barangnya banyak sekali. Ya, ada pesan nggak buat teman-teman di Indonesia? Rokoknya dia lagi jet lag deh, dia lagi jet lag tuh. Saya lihat banyak teman-teman tuh Taiwan, jadinya dia agak jet lag sih. Oke, supaya dia tenang aja dulu ya. Oke, bye-bye. Dia naik Gojek tuh. Saya jalan aja ya. Oke, bye. Masih merah ding. Ya wes, aku jalan we.
Guys, kita menuju ke asrama Sengli 6 atau Sengli 6 dormitory of National Cheng Kung University, Tainan City, Taiwan. Pak Anto dan Ko Hendri sudah menuju ke sana untuk melakukan registrasi ulang ya guys ya. Bagaimana prosesnya? Saya ditinggal sama mereka naik motor. Nggak apa, semoga saja saya masih sempat untuk meliput bagaimana cara melakukan registrasi di asrama guys. Kondisi Tainan sekarang Sabtu siang pukul 1 sangat panas dan banyak mahasiswa baru yang hadir di Tainan City di sini sebagai pusat pendidikan di negeri Taiwan. Ya guys, sebelah sana tinggal nyebrang dan kita sampai kok. Ramai sekali bukan? Ya, kita bisa lihat ya untuk penyeberangan di sini bisa dari berbagai sisi. X ada cross X ini ya. Kalau di Indonesia jarang sekali kita menemui hal ini. Dan kondisi di Tainan City di perempatan Sengli Road di sini sangat ramai sekali karena mahasiswa baru pada berdatangan. Nah, ini adalah T-Bike yang bisa kita sewa dengan harga yang cukup murah. Bisa kita lihat deh guys. Kalau ada orang yang berhijab itu pasti orang Indonesia. Bisa dipastikan seperti itu. Tinggal beberapa langkah lagi saya sampai ke asrama Sengli 6. Tempat ini ya, apa khusus untuk mahasiswa internasional. Nah, untuk mahasiswa internasional ataupun dari lokal Taiwan bisa kita beli sepeda di sini. Nanti kita akan lihat ya di sini ya guys. Berapa harganya? Sekira 2.000, 3.000, 1.000 sampai 1.500. Dan di sana ada obral barang, nanti akan saya ke sana ya guys. Wah, bagus banget ini sepedanya karena saya itu penggemar sepeda ya. Oh, ya guys, itu adalah Euler Street, ya, atau Euler Street tempat makan dan net itu banyak barang yang murah meriah. Baju. Ini apa nih? Ghost Handy. Oh, ada Ghost Handy ya? Orang ini ya, Jawa Timur ya guys. Nah, ini adalah ya. Ini adalah tempat renang saya. Sebentar lagi di situ Sengli 6 dormitory. Agak sudah sampai. Akhirnya kita sampai ya. Sebentar lah, saya ada lapas dulu. Kayaknya mereka berdua udah masuk di dalam. Asrama Sengli 6 berhadapan dengan mana sebelah kanan tadi saya? Kolam renang adalah saya. Kolam renang duyung-duyung manja. Mana mereka ya? Ya ini asrama ya. Tinggal saya mencari mereka berdua. Kelihatannya sih sudah masuk dalam. Sebentar ya, saya lihat dulu. Itu female di sebelah sana. Ini adalah a male. Oh, di sini. Sini, guys. Mereka... Oh, di mana ya? Udah, saya nunggu teman saya. Bentar, yuk, kita meluncur untuk registrasi ulang di... Ini, guys. Sengli 6 Dormitory. Hah! Ya Allah. Besok lagi bawa ini ya. Mobil ke sini. Oke, kita masuk ke... Ini ya, Sengli 6 North Lock.